pindahin ke bowlnya. Iya, cari cuci. Cuma gini. Tapi cuci ke. Tartar, ini putih telur, garam, baking powder, semua boleh diaduk sesuai dengan resep. Mana dulu resep mangga, resepnya mana dulu resep siapinnya? Kuning telur. Kuning telur, susu. Betul nggak? Ya. Aduk, asal rata. Sampai rata. Sampai rata. Apalagi lanjut? Masukkan salad oilnya. Sedikit ya. Demi sedikit. Sedikit demi sedikit. Iya, seperti ini kurang lebih ya. Oke. Ya. Nanti siapkan dulu adonan kuning telurnya. Ya. Nanti saya belum ke situ. Ya. Apa lagi selanjutnya? Masukkan terigu. Susu bubuk. Baking powder. Terus garam. Garam ya. Garam masuk sini aja ya. Garam masuk sini. Ya, masuk sini aja. Ya, garam sini aja. Ini diaduk. Nah, ngaduk di sini harus hati-hati. Jangan terlalu banyak masuk terigu di awal. Kenapa? Nanti menggumpal. Ya. Hati-hati, bertahap. Kalau enggak nanti menggumpal. Oke, cukup. Ya, tambahkan vanila. Ini apa nih? Ini vanila. Ini vanila nih. Vanila pasta ya? Di sini aja. Iya, kalau coklat nanti banyak nasinya. Oke, sisihkan. Selesai. Jangan langsung ngomong banyak, sedikit-sedikit. Gak apa-apa, gak apa-apa. Ya, oke, gue cakep mau dua. Di sini ada tukang roti sih. Ratakan tuh di bagian atau nomor pertama. Tapi iya. Kalau yang Japanese cheesecake itu
ngaduknya ya? Ya paling sama, Bu. Ibu kalau udah bisa bikin sifon, ya, metode ngaduknya udah bagus, bikin apapun pasti hasilnya akan bagus. Ini tahap pertama, ya. Tahap kedua tadi kan sampai gimana, Bu? Aduk kan? Tahap kedua aduk lipat. Pelan ya. Pelan ya. Aduk tuh jangan begini-begini ya, tapi pelan. Hah? Ya boleh cepet tapi beraturan. Lipat. Nah, ini aduk pertama doang. Ya. Selanjutnya lipat. Lipat ya. Nanti bisa encer. Lipat. Terakhir tahap ketiga. Tugas kita lipat sampai ya. Ya, sekali jalan.